Ya pemirsa, Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menetapkan besaran zakat fitrah. Besaran zakat fitrah terbagi dalam tiga kriteria dengan angka tertinggi Rp53.200 dan terendah Rp36.100. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat keputusan bersama, penetapan besaran zakat fitrah 1442 Hijriah terdapat dua jumhur ulama, yakni mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Bila mengikuti mazhab Imam Syafi'i, Maliki, dan mazhab Hambali, zakat fitrah dibayarkan dengan beras sebagai bahan pokok dengan besaran 2,8 kg per orang yang disesuaikan dengan kualitas beras yang dimakan. Menurut mazhab Imam Hanafi, zakat fitrah dapat dibayarkan dengan menggunakan uang sesuai dengan kualitas beras yang dikonsumsi, dengan rincian tertinggi Rp53.200, menengah Rp45.600, dan terendah dengan harga Rp36.100. Zakat fitrah diharap langsung dibayarkan pada badan amil zakat di setiap masjid dan musola di masing-masing desa. Zakat fitrah yang paling utama itu untuk kita wilayah Kabupaten Sarolangun yang bermazhab Imam Syafi'i, membayar zakat fitrah melalui atau dengan beras. Beras tersebut sebanyak 1 sak untuk per jiwa, jadi setelah diukur menjadi 2,7 kg per jiwa. Slamet Riyadi, JEK TV melaporkan.